lada, oyster sauce, garam. Udah selesai, itu aja resepnya. Oke, seperti apa? Biasalah, sederhanalah. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku mau masak ini telur, telur ceplok ala dapurku. Seperti biasa, kita bikinnya super simple. Dan ini apa aja bahannya? Ada oyster sauce, pepper, garam, kecap manis, sweet sauce. Nih, bawang putih, bawang merah, sama cabai merah seperti dressku, dan juga spring onion. That's it, super simple. Oke, jangan lupa minyak juga. Kita panaskan minyaknya dulu, fan-nya. Pakai minyak jelantah, minyak baru terserah. Aku pakai minyak jelantah. So, kita goreng telurnya dulu. Jangan lupa ini bawang putih. Kita iris aja ya, atau digeprek juga bisa biar cepet. Itu bawang merah. Kok bawang merah nggak bisa dicuci, coy? Kalian mau cuci silahkan. So, seperti ini. Ini cabai tidak terlalu pedas, jadi bisalah masak di dalam ya. Ayo. Pakai pepper sama garam. Udah. Kita bolak-balik telurnya, bolak-balik. Balik telurnya udah. Nah, udah siap nih. Cepet banget. Nih. Kita bikin sausnya ya, guys. Nih, saus tiram. Sedikit aja. Sweet sauce. Sedikit pepper, secupit garam, sudah. Mau kasih tomato sauce, let's go. Nih, mau kasih sedikit tomato sauce ya. Aduh, udah. Ini tambah lagi deh. Ada jeruk nipis, aku mau peresin jeruk nipis sedikit aja guys ya. Tuh sudah selesai. Da-da-da-da. Nih telur udah selesai, kita taruh di piring yang satunya. Tuh telur ceplok. Ini tadi bumbu yang tadi kita masukkan. Ini kita kasih sedikit air. Diudek-udek. Spring onion kita chop, potong. Lagi daun sausnya. Ini aduh cabai baunya. Masukkan spring onionnya.
Masukkan sausnya. Voila. That's it. Tidak usah pakai gula ya, karena ini pakai sweet sauce. Kecap manis sudah manis, sudah selesai. Off the fire. Tuang ke dalam tadi telur tadi. Tada, telur ceplok ala dapurku sudah jadi guys, kita makan. Nice. Guys, my delicious simple food seperti ini. Let's go, kita makan. Guys, let's eat. Tuh. Kita makan, bismillah. Yummy. Mantap. Tuh, warak rek. Kenyang banget. Mantap. Pokoknya, see you next time. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian suka ya. Kalau enggak, juga enggak apa-apa. Ditonton aja. Masak itu nggak perlu ribet, masak itu sederhana, nikmat, cepet yang penting tuh, ya, enak banget tuh, habis deh, jeruk nipis. See you next time guys, thanks for watching, bye.